Sejak lahir kan mbak, dulu kan ya itu kalau proses kelahirannya itu ya biasa mbak, ya normal, tapi kan ya 9 bulan, tapi kan lahirnya kan ya, ya kejang lho mbak. Wong namanya orang tua mungkin kalau anak-anak seperti yang lain kan keadaan fisiknya itu normal, kadang juga kita jengkel ya gimana ya, seperti kalau bahasa Jawa itu titen orangnya. Titen, terus kalau dibilang periang enggak terlalu periang, mungkin dia menyadari atas kondisi badannya itu, kondisi dirinya itu seperti apa. Kalau pernah mengeluh apa enggak, mungkin sering dulunya, kenapa kok kaki saya seperti ini, terus sering saya melihat itu kakinya itu ditepuk-tepuk sendiri, dia jengkel atas keadaan dirinya sendiri. Saya tidak bisa berbuat banyak. Bagi aksesibilitas atau layanan publik, pendidikan dan yang lain-lain itu kan masih belum memihak sepenuhnya kepada anak-anak difabel. Ibu sama bapak aku minta Allah ingin jadi pedagang. Mudah-mudahan dia diberi kesabaran, diberi kekuatan. Semoga ya walaupun gini, tapi dia kan besok kan bisa untuk yang lebih baiknya lagi lah mbak. Bisa sekolah kayak anak-anak lain. Istilahnya saya itu sebagai orang tua merasa tanggung jawab atas diri putri saya gitu. Difabel adalah juga seperti manusia biasa, dia bukan merupakan produk Tuhan yang gagal. Jadi hak-hak mereka sebetulnya sama dengan hak-hak anak-anak non difabel. Kau jadi orang pinter. Kau bisa jadi orang pedagang tenan, sukses. Amin.